Poin guys. Poin ya guys. Itu nyangkut satu. Udah jatuh nih. Lagi diambil guys poinnya guys. Proses evakuasi poin guys. Burung merpati guys. Evakuasi. Kita ambil dikit aja ya guys ya. Gak sampai banyak. Tutupi darahnya ya. Darahnya tutupin darah. Darahnya tutupin. Oke guys. Mantap ya. Udah bisa lah ya. Kira-kira udah lah ya. Unitnya duet. Ini duet Semar Neo dengan Java Diablo ya. Sebenarnya ini pembuatnya adalah teman guys, cuman beda merek aja. Nah, hasilnya juga aduh memuaskan guys. Top deh. Top. Alhamdulillah jos. Nah, itu guys. Terbang lagi deh guys. Wah, kemana itu guys? Dia pulang kampung tuh guys. Ke Thailand guys. Ya kan? Pulang kan dari-dari. Oke lah, kalau gitu pun kita pulang juga guys. Nyampe bahen. Udah poin dia. Datang terakhir tapi poin pertama.
Sehat, Mat. Oke, sehat. Dapat pergam, Pak, ini. Wis. Luar biasa memang. Senior ini susah diikuti. Ini pergamnya. Mana? Ah, ini dia. Nah, dari sini. Mana pompa tadi, Bang? Itu. Di apa itu? Di alang-alang tuh. Guys. Ini burung apa, guys? Merpati hutan. Pak Hen. Bersih tempat ini, Pak Hen. Sampai-sampai juga deh. Tadi 20-an ekor dari sana, Pak Hen, arah ke sampah. Kita goreng burung pergam dulu, guys. Pergam Thailand ini. Pergam Thailand. Pergamnya banyak, guys. 3 ekor, 3 kali shoot. 3 kali bleset. Seperti video-video sebelumnya, pokoknya yang nonton penasaran lah. 3 kali bleset tapi masih ada ini dagingnya. Macam mana cerita ini? Ini punya Pak Hen ini. Tadi waktu datang kemari, punya satu ekor. Sambil ngobrol makan kerang. Kita running Diablo hari ini ya. Spot pergam.
hari ini sama Pak Hen, sama Bang Arup. Cuma hari ini hasil agak kurang, mungkin ada lagi. Sebenarnya harusnya aku tadi dapat poin banyak, tapi nggak kena nembaknya tadi. Banyak betul pergamnya tadi. Banyak betul pergamnya. Radia. Juga running Diablo. Goreng pergam dulu kita ya. Sambil menunggu bumbu-bumbu dari kerang tumpah. Untuk kalau udah sama rau. Kayak ginilah bentuknya paha pergam itu, guys. Hasil dari bidikan Pak Hen ini. Unit GTX. Joss memang. Tidaklah macam rambut perangan. Kita nunggu Bang Abi beli nasi sama beli rokok. Sementara kita tumis-tumis dulu bumbunya ya. Lebih enak lagi pakai HP, editnya. Laptop kalau repot. Ini guys, macam-macam chip Arab itu udah buat ya. Kita tambah lagi kecapnya biar agak manis-manis sedikit. Kita masak ini guys, ada manis-manisnya. Kalau kena kecap, nggak kena kecap pahit ya orang ya. Seringan aku situ ada kopal itu mau dimasukin. Iya bang, kalau udah agak matang sedikit dia, apanya ini, baru masukkan dia. Lalu masak ini baru. Ini pelan-pelan ini. Oke. Kerang nyeri. Berkotil. Kemarahan jalan terus. Jadi ini kopa nih. Kopa licin. Tunjukkan lu pak. Ini kopa licin dia. Wah guys, besar. Datang dari PT Inalumin ya. Mantap. Kopa. Ini. Kopa telangkup ini. Kopa telangkup. Batu bola, batu petas. Tidak sulit kita maturnya.
Rokan. Ini juga rokan. Up. Sedikit lagi terangkup. Hampir selangkup ya. Guys. Hai, inilah kalau koki bayaran. Lembang. Koki yang enggak keluar surat izinnya gini, guys. Ini koki ilegal namanya. Koki cabutan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, guys. Masih proses masak.